Ya, pecinta wisata bahari pasti tidak asing nih mendengar Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur. Ya, Kepulauan Derawan dikenal dengan surga bawah laut terindah di dunia dan selalu menjadi perburuan para penyelam. Sebagai destinasi wisata bahari unggulan, keindahan bawah laut Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Bahkan selalu menjadi buruan para penyelam. Salah satu spot diving yang menjadi perburuan yakni Barracuda Point di Pulau Maratua. Di kedalaman 15 sampai 20 meter, penyelam akan langsung disambut dengan schooling fish barracuda atau atraksi ikan barracuda yang membentuk formasi angin tornado. Spot ini terkenal dengan arus airnya yang kencang, yang justru membuat para penyelam semakin tertantang untuk menjelajahinya. Tak hanya barakuda, jika beruntung para penyelam juga dapat menyaksikan parimanta dan juga penyu hijau yang menjadi ikon dari Kabupaten Berau. Di sana punya banyak terumbu karang yang cantik dan ikan-ikannya juga bagus-bagus. Selain di Kepulauan Maratua, salah satu spot diving unggulan lain yakni Palung Pulau Kakaban. Terumbu karang yang masih terjaga dengan baik menjadikan spot diving ini tak boleh dilewatkan. Wisatawan juga bisa berenang dengan ubur-ubur langka yang jinak dan tidak menyengat. Wah, seru ya? Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan.